pada 11 hari bulan ini, semua sekolah akan bermula untuk sesi penggal pertama 2015. Dan sayanya dengan ini mengucap selamat kepada anak-anak kita yang belajar, terus belajar, akan mula belajar walaupun dengan keadaan serba kekurangan di semua-semua sekolah, terutama sekolah YIT. Dan kita harap dalam keadaan berdebu seperti ini, hendaklah semua pihak sekolah menjaga kepentingan kesihatan anak-anak kita yang belajar di sekolah. Walau bagaimanapun, kita harap bahawa anak-anak ini akan kembali dengan ceria untuk terus belajar untuk bagi memenuhi tuntutan pendidikan kita.